hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Pada minggu ini, saya akan mencoba olahraga tipis-tipis. Kemudian, lokasi yang saya tuju adalah ingin menyusuri kawasan sekitar Plaza Wonogiri. Setelah ini, kita coba susuri yang pertama menuju ke arah puncak di atas bendungan. Kemudian, kita akan mengelilingi untuk monumen budal desa dan sekitarnya. Kita ikuti. Mungkin dikarenakan akhir pekan, jadi kondisi jalan sekitar plaza terpantau ramai ya. Muda-mudi berjajar di sekitar jalan, kemudian ada kaki lima juga untuk kuliner. Kalau mau tahu apa aja yang dijual, kita kesana. Yuk. Dari plaza itu sendiri, tepatnya di atas bendungan Waduk Gajah Mungkur. Ini nanti kita sudah hampir sampai, sepertinya ada satu tikungan lagi dan kita sampai di atas. Lanjut. Bayarkan sudah lelah saya setelah lari dari pintu masuk tadi. Kemudian ini sudah sampai puncak ya teman-teman. Kita bisa lihat pemandangan dari atas. Cukup indah, terbayarkan ya setelah kita berlari cukup lumayan jauh. Kita bisa lihat pemandangan Waduk Gajah Mungkur dari atas Plaza Wonogiri. Kita lihat juga ada kapal kerok yang mungkin untuk mengurangi sedimentasi yang terjadi di area Waduk Gajah Mungkur ini. Pemandangan dari sini cukup menarik, cukup indah. Ada pegunungan juga, terbentang hutan-hutan yang masih asri sekitar Wonogiri. Lanjut titik kedua di kawasan Monumen Bedol Desa. Gas. Menuju tempat peristirahatan kedua untuk olahraga kita. Kita melalui jembatan yang berada di atas sungai, yang di mana merupakan pangkal dari bendungan Kabupaten Wonogiri. Di situ terletak pintu air untuk PLTA-nya.
lanjut lari lagi. Pada lokasi kedua yaitu Monumen Bedol Desa Kabupaten Wonogiri. Yang monumen tersebut merupakan ciri khas dari Plaza Wonogiri. Pantau ramai sekali. Ternyata akhir pekan merupakan hari keluarga. Benar-benar merupakan hari keluarga yang di Wonogiri ini mungkin salah satu tujuan yang bisa didatangi sekeluarga merupakan Plaza Wonogiri. Saksikan. Sampai pada lokasi kedua yang merupakan tujuan kita yang berada di Monumen Bedol Desa. Di sini di sebelah selatan dari Monumen Bedol Desa ini kita bisa menyaksikan keindahan Waduk Gajah Mungkur dari sini. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy.